pintu ini secara keseluruhan ini sliding. Yang disebut nggak dibuka itu mungkin ini sliding ini. Nah sliding ini memang nggak pernah dibuka. Selalu yang dibuka cuma ini sama ini aja. Semua dibuka. Nanti kami akan jelaskan. Oke ya, soal pintu itu nah, ini ya. Ini sama ini. Ini yang dibuka, ini sudah. Hah? Yang dibuka cuma yang kecil ini. Sledingnya enggak, secara keseluruhan ini enggak. Jadi pintunya totalnya yang warna biru itu adalah sliding door, sliding door. Yang dibuka hanya dua pintu, daun pintu aja itu. Jadi slidingnya tidak dibuka. Dari titik ini sampai titik ini itu lebarnya 2,7. Dari titik ini sampai titik ini lebarnya 2,7. Oke. Okay. Yang terbuka hanya titik sini sama titik ini. Ini 75, ini 75. Pak, di sini itu ada yang menjaganya, Pak? Di luar ada. Di luar ada. Bentar, saya jelasin ini. Kenapa banyak saksi yang mengatakan, ini terutama yang dari dalam ya, yang dari dalam mengatakan tidak bisa terlihat pintunya tertutup. Ya, beberapa saksi kunci yang kami dapatkan, yang mau masuk ke pintu 12, yang mau masuk ke pintu 13, itu memang sesek, sehingga karena itu kan tangganya curam gini. Nah itu kalau kita begini terus di depan kita ada apa? Ada orang, ya pintu yang kecil itu nggak akan kelihat. Yang kelihat cuma ini saja. Ini saja, ya dia memang gak bergerak. Tapi untuk melihat ini ya gak kelihatan. Termasuk teman-teman, coba lihat di tiktoknya siapa nih? Ah, itu terbuka. Jadi kalau caption yang ditulis tertutup, itu terbuka. Lihat baik-baik. Hanya kecil di titik itu.